Bumi Sriwijaya sangat akrab dengan penyerang Persib Bandung, Ferdinand Sinaga. Palembang, Ferdinand merasakan gelar juara dan dinobatkan sebagai pemain terbaik ISL 2014. Tuah juara inilah yang menghantarkan Ferdinand menjatuhkan pilihan pindah ke Sriwijaya FC musim ini. Selain bayaran yang berlipat, The Dragon optimis bersama klub barunya mampu menularkan virus juara. Yang penting saya mendapatkan tim, sekarang saya fokus ini. Ferdinand semakin percaya diri bersama Laskar Wong Kito karena lini depannya dihuni rekan-rekannya sewaktu membela tim nasional Indonesia di SEA Games 2011. Baik Ferdinand, Titus Bonai, dan Patrick Wanggai adalah trisula maut dalam SEA Games 2011 bersama sang pelatih Rahmat Darmawan. Kini di bawah racikan pelatih Benny Dolo, lini depan Sriwijaya menjadi paling berbahaya di ISL. Kedepannya kita akan bekerja lebih keras untuk mewujudkan impian yang sudah lama diharapkan oleh masyarakat Palembang. Adalah juara. Bisa lah! Selain tajam di depan, lini tengah Laskar Wong Kito juga berkelas dengan Syakir Sulaiman serta playmaker asal Mali Morimakan Koita, yang merupakan senior gelandang Persib Makan Konate. Di lini belakang, Andoulaye Maiga masih dipertahankan. Ditambah bek Murah Nanak, Fahrudin, Zulkifli Syukur dan Wildansyah, serta penjaga gawang Mitra Kukar, Dian Agus Prasetyo. Akan makanan, kemudian ada empat yang sekarang masih ada timnas maupun yang baru pulang dari ini semua selesai. Sriwijaya berharap musim ini bisa meraih gelar juara mengulangi sukses Sriwijaya yang menjuarai ISL 2012 lalu.